Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Masri Muhammad. Mudah-mudahan kehidupan kita semua diberkati Allah SWT dan kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Ya, hari ini hari Jumaat dan saya sekarang ini sedang memandu bermusafir menuju ke kampung di Pulau Pinang. Dan oleh kerana saya bertolak tadi selepas waktu subuh, maka saya wajib untuk solat Jumaat pada hari ini. Sekarang ni sudah hampir waktu Zuhur, waktu Jumaat, dan saya sedang mencari-cari masjid yang sesuai untuk singgah. Dan di sini saya ketemu dengan sebuah masjid yang betul-betul di tepi jalan antara Lake Town ke Bagan Serai. Nama masjid ini ialah Masjid An-Najihah, Sungai Kepar, Sempang 4, Semanggul, Perak. InsyaAllah. Saya sedang mencari tempat parking yang sesuai dan saya tak mau meletak kenderaan saya di jalan, dan saya dapati di sini ada tanah perkuburan Islam Masjid Najihah ini, An-Najihah ini, dan di dalam ini boleh diparking dengan lebih selesa. Beginilah keadaan masjid yang saya masukkan tadi, Masjid An-Najihah Sungai Kepar ini, betul-betul di tepi jalan lama Butterworth Ipoh ini. Saya jangka agak bising bila solat nanti kerana betul-betul di tepi jalan ini. Walau bagaimanapun, saya insyaAllah saya akan singgah juga solat di sini. Masjid ini agak kecil saja dan hanya kita nampak ada satu kubah dan tidak ada menara. Agak bahaya juga kalau kita tengok di sini, betul-betul di tepi jalan dan kenderaan agak laju dan bunyi bising tu masih lagi mengganggu ya. Dan sekarang ni saya dah sampai ke pintu masuk utama masjid ini. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, dia ada satu kubah saja dan masjid ini tidak ada menara. Saya mengambil wuduk dan kalau saya nampak di masjid-masjid yang saya singgah, kalau ada kolah, saya lebih berminat untuk mengambil wuduk di kolah yang disediakan. Semoga dipermudahkan urusan solat saya pada hari ini, insyaAllah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya dapati ada tazkirah sebelum solat Jumaat dan sekarang ini saya sedang menuju ke pintu masuk utama ataupun dewan solat utama Masjid An-Najihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ali abwaba rahmati nawaitul aitika fi hadzal masjid billahi ta'ala. Aku nikah dia, isteri dia. Saya menjabat dia. Saya lihat kita masih lagi perlu mematuhi SOP
COVID-19 tapi tidak perlu bawa sejadah, cuma perlu pakai face mask semasa berada dalam masjid ini. Alhamdulillah saya telah pun selesai solat Jumaat dan saya ambil kesempatan sebentar untuk melihat dengan lebih dekat mimbar dan juga mihrab Masjid Al-Najihah ni. Di sini kelihatan mimbar yang dibuat daripada kayu dan ini bahagian hadapan ataupun mihrab masjid ini. Biasa dan simple sahaja. Saya meninggalkan masjid ini dengan rasa kagum tentang kebersihan dan juga keselesaan saya solat Jumaat sebentar tadi. Mudah-mudahan masjid ini akan terus beroperasi insya-Allah di masa-masa yang akan datang. Ambil video. Oi, kamera dalam dia. Ah, kecil ah. Saya bubuh dalam YouTube. Oh, ah, ya. Yeah. Masjid ni nama apa tahu, Pak? Masjid Al-Najihah. Masjid? Al-Najihah. Kampung Sungai Kepar. Sungai Kepar. Sungai Kepar. Kepar. Oh, tapi kecil je masjid ni noh. Dalam 150, 200 orang dalamlah dalam. Dalam tu noh. Dari mana ni? Saya dari Bangi, saya nak balik ke Parit Buntang. Itulah, dah tadi bertolak lepas subuh nak kena cari tempat solat Jumaat ni. Kalau ada orang rumah dalam tu tak apa lah. Baik, ya, terima kasih banyak. Alhamdulillah, saya telah pun selesai menunaikan kewajipan saya menunaikan solat Jumaat pada hari ini dan saya akan meneruskan perjalanan untuk balik ke kampung di Sungai Kecil Ilir, Nibung Tebal. Sekiranya kawan-kawan berada di sekitar Bagan Serai ataupun dalam perjalanan daripada Lake Town ke Bagan Serai, bolehlah singgah di Masjid An-Najihah Sungai Kepar ini untuk solat dan istirahat. Satu masjid yang bersih dan sangat selesa. Sekiranya video ini ada sedikit manfaat kepada kawan-kawan semua, sila like, share dan subscribe video ini. Saya ingin berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Saya Masri Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.